Halo sahabat Mbok Singgah, kita kembali berjumpa di hari Senin ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi baik, penuh semangat, dan rezekinya terus lancar. Amin ya bosku. Yuk, hari ini saya akan mereview ikan koi. Saya sebut dari awal adalah paket pemula. Kenapa? Karena harganya super murah. Daripada kita penasaran ya bosku, langsung aja kita menuju ke tempat review kita. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, di tekan tombol lonceng biar Anda semuanya update informasi tentang koi bersama Mbok Singgah. Dan di share kepada yang lain biar informasi ini lebih bermanfaat untuk semuanya. Oke bosku, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik sahabat Mbok Singgah, kita kembali berkunjung ke Yuska Koi Farm Blitar ya. Kita kembali mereview ikan koi yang ada di sini. Wow, stoknya luar biasa banyak sekali ya. Namun kita nanti bertemu dulu bersama ownernya, ada Bang Yuska yang nanti akan menjelaskan secara detail review kita hari ini tuh jenisnya apa aja. Halo Bang Yuska, kita kembali mengudara di YouTube ya. Oke. Okay. Oke, okay, jangan lupa bahagia Bang. Jangan lupa bahagia ya. Jangan bosen-bosen lihat akun YouTube-nya Mbok Singgah. Semoga enggak bosen ketemu sama saya di sini terus. Amin. Oke, okay, Bang Yuska, hari ini kita akan mau review ikan koi di sini ya. Nah, ini bisa dijelaskan dulu sih, Bang. Hari itu reviewnya ukuran berapa sih? Ini ikan jenisnya ada doitsu sama sisik. Doitsu sama sisik ya. Satu sakura. Ukuran 23 up, 23 sampai 27, ratanya 25. Mantap sekali. Oke, ini kalau paket satu nanti harganya kisaran berapa sih Mas Yuska? Ini per 8 ekor harganya 1 juta juga diwakil Jawa Bali. Oh mantul sekali. Oke. Ini warnanya merahnya kuat banget. Strong ya? Strong. Nanti kita tunjukkan juga bentuk sampelnya ya Mas Yuska ya. Oke, kita lanjutkan kembali Bang Yuska. Untuk mereview ini sebelah mana? Sebelah sini atau? Sebelah sini ya. Di sini dulu. Oh, sini dulu ya. Mantap sekali ikannya, luar biasa ya bosku. Ini paket pemula. Ini paket pemula. Ya. Ini masuk di paket dua ya? Paket dua pemula. Ini nanti harga kisaran berapa sih Mas Yuska dengan ini penampakan seperti ikan ini? Ukuran 30 up, waku sanke. Ya, per 5 ekor itu kenanya 500.000 sudah free ongkir. Mantul sekali, di paket 2 itu harganya super murah, 500.000-an ya. Oke sahabat Mbok Singgah, ini tenang dulu ya, nanti kita akan menuju sampel per paketnya. Namun kita selesaikan dulu perjalanan kita hari ini. Ini di paket sebelah mana ini? Ini ya? Oke, mantul sekali ya bos. Ya, ini sebenarnya sama, cuman ukurannya aja yang beda. Beda ya? Ya, ini ukurannya 25 ke atas, 25 ke atas, jadi per 10 ekornya itu nanti dah kena harganya 800.000. 800.000 dapat 10 ekor di paket 3 ya Mas Yuska ya. Oke, kita lanjutkan kembali Mas Yuska. Di sebelah mana ini akuariumnya? Oke, mantul sekali. Jadi di sini stok si Mas Yuska udah mulai banyak ya setelah direview oleh Mbok Singgah. Ah, hai. Ini ya, Bang ya. Lambung mengudara. Oke. Okay. Kalau ini lebih besar ukurannya ya, ini yang, kalau kita ya, lihat yang jumbo indukan ini. Indukan kuaku sanke. Ini indukan kuaku sanke. Nah, indukan kuaku sanke yang sanke itu ukurannya 38 ke atas sampai 41-42. Ya, itu per 3 ekornya 2 juta sudah free ongkir. Oh, mantap sekali. Jadi terus yang kuaku, kuaku itu kan ukurannya lebih besar, 40 ke atas. Itu ada yang gendong telur juga. Itu warnanya merah, itu harganya 1,2 per ekor. Strong banget. Mantap ya, sekali. Rata-rata sudah gendong telur. Oke. Okay. Mau belajar memijahkan ya. Cocok sekali ya. Iya, karena okay, indukannya juga bagus. Jadi hari ini kita sediakan ada 4 paket ya Mas Yuska ya. Iya, 4 paket. Oke, okay, baik sahabat Mbok Singgah ya, setelah kita melihat stok yang ada di Yuska Koi Farm Blitar, yuk kita kembali melanjutkan untuk melihat sampel per paketnya biar Anda semuanya nanti tahu dan paham, tidak bingung saat order di paket yang sudah Anda pilih. Oke bosku, yuk kita lanjutkan. Sebelah mana Mas Yuska?
Sebelah sini yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Warnanya strong sekali ya bro ya. Mantul sekali. Ini no edit ya. Iya, jadi... no edit, cuman di chat aja dia pakai api. Ini yang ngechat, ini yang memberi warna yang di atas ini bosku. Jadi tidak original. Bisa. Oh. Ini kebanyakan orang cari pola yang step-stepan gitu. Mm-hmm. Ya ini karena kebanyakan step, jadi namanya dia Kohaku Sakura ya. Ini Kohaku Sakura ya bosku. Emang gini ya? Motifnya tuh nggak beraturan, tapi jenisnya memang beda. Oke, ini jadi di paket ya, jadi ada yang sisik, duit, di mix jadi satu. Dijadikan satu. Jadi paket satu tadi harga berapa sih Mas Yuska? Harganya 1 juta dapat 8 ekor. 1 juta rupiah dapat 8 ekor, itu sudah free ongkir Jabali ya? Yeah. Mantap sekali, yuk buruan di order ya bosku, karena apa? Warnanya strong, super istimewa. Oke, kita melanjutkan kembali ke sampel paket nomor 2. Ini ya Bang ya? Paketnya yang kedua. Oh, mantap. Ini yang ketiga sih, tapi dijadikan kedua nggak apa. Ini ukurannya yang lebih kecil, yang paket murmur tadi, paket pemula. Ya, ini ukur 25 ke atas, per 10 ekornya itu harganya 800.000 free ongkir Jawa Bali. Oke, jadi 10 jadi, ekor. Jadi ini yang paket 2 itu harganya 800.000 ya Bang Yuska ya. Itu mendapat 10 ekor ikan koi ukuran berapa sih Mas tadi? Ukurannya 25 ke atas. 25 up ya bosku. Ini warnanya dengan paket 1 tidak kalah strong ya Mas Yuska ya. Tidak kalah. Oke, ini beda tipis. Beda tipis aja ya. Oke, kita lanjutkan kembali di paket nomor 3. Tadi ya, paket 3 harga berapa sih Mas Yuska? Yang ini kan yang lebih besar ukurannya daripada itu gitu. Jadi dan dia rata-rata juga gendong telur, pakai belajar buat ninja juga bisa. Mantul sekali. Ini Soa ya Bang? Sanke. Ini Sanke ya? Oh iya maaf. Oke, ini Sanke-nya gendong telur atau memang bodinya montok sih Bang? Gendong telur. Ini lagi gendong telur. Paket 3 harga berapa Bang? Paket 3 500.000 dapat 5. Jadi nanti di mix Soa, ini kebetulan ada Zero ya, dapatnya Zero. Kayak gitu. Kalau ada Soanya ya ada... ada beberapa sih. Jadi kalau aku Sanke Zero, kalau yang pertama kan dapat yang ini ya. Yang mesin pertama dapat ini. Oh, mantap sekali ya bosku. Jadi 5 ekor ini harganya 500.000an. Iya, murahnya 30 ya. Oke, mantap sekali bosku. Yuk, kita lanjutkan kembali Bang Yuska untuk penampakan ikan koi di paket nomor 4 yang terakhir yang size-nya besar tadi ya. Oke, yuk kita langsung aja menuju sisas besar. Ternyata warnanya juga super strong, luar biasa bosku. Seperti yang tadi saya bilang, Sanke, kalau Sanke dapatnya 3 ekor itu 2 juta. 3 ekor 2 juta, ukuran berapa Bang Yuska? Ukuran 39, 41, 42. Oke, jadi di paket satu kecil, dua besar, kayak gitu. Tapi jadi di paket 4 ini 2 juta ya Bang Yuska ya? 2 juta yang Sanke-nya. Yang Sanke-nya, ya, oke. Kalau yang Kohaku-nya itu beda. Kohaku dengan pola seperti ini, kualitas kayak gini, ya, dia step-nya bagus, warnanya merah sekali. Ya. Ini bisa dibuat buat indukan, ya meskipun belum ideal, tapi kalau mau belajar itu bisa, karena dia udah gendong telur. Mantap jadi sekali. Per ekornya kenanya 1,2. Itu yang dan Kohaku ya? Yang Kohaku. Dan dia apalagi ini kan punuk juga. Mantap sekali. Jadi yang dipegang Bang Roska ini harganya 1,2 per ekor. 1,2 per ekor ya bosku ya. Okay. Untuk ukurannya 40 up ke atas ya. Ini udah ditambah. Dia mau senyum dulu. Mantap video, sekali. Oke, ikan Sanke nanti ditunggu ya. Ya. Di tempat barumu ya, 1,2 dapat 1 ekor ukuran ya, Kohaku. Yang Kohaku ya. Apa itu namanya, 1,2 mendapat 1 ekor ukuran 40 up ya bosku. Ya. Jadi hari ini kita sediakan 4 paket untuk Anda, itu harganya sudah termasuk ongkir wilayah Jawa Bali ya Bang Yuska ya. Oke. Makasih sekali Bang Yuska hari ini sudah ditemenin review ya, sama-sama. Di sini nanti kita akan kembali update stok dari Yuska Koi Farm Blitar. Baik sahabat Persingga, saya ucapkan terima kasih juga buat kalian yang sudah setia menonton Bo Singga Koi. Nanti kita akan kembali lagi dengan ikan koi yang super istimewa. Oke, salam sukses selalu untuk pecinta koi yang ada di Indonesia.